Oh, soleh, soleh. Ngantane pisau. Ini guys, tadi baru kita pasang pancingnya guys, udah dicicak-cicakkan oleh ikan baung hamster guys. Tengok guys. Sekarang guys ya, ini ya. Kita perhatikan guys ya. Nah guys, tengok itu guys. Wow. Itu besar pasti itu guys. Apakah ikannya guys, kita tarik. Ini pancing keberuntungan saya ya guys. Walah, berat sekali ini guys. Aduh guys. Aduh. Walah guys, baung hamster guys, sudah saya bilang guys. Walah guys, guys. Oh. Berat sekali guys, ini ada 2 kilo ini guys. Strike Man Bang Olay Channel selalu sukses dalam memancing baung hamster. Good job man. WhatsApp. Jangan lupa like, komen dan subscribe Bang Olay Channel. Baru 5 menit udah strike man. Wow. Emang master Bang Olay Channel. Nih guys, walah. Halim kalah enggak strike, Ambon kalah. Ih, tenang aja. Wow. Wih, udah capek kita mancing guys. Lepas mancing kita nyari sayur bayam guys. Ini guys sayur bayam guys. Mantap guys. Ini bayam bisa kita sayur guys. Buat lauk juga guys, selain dari ikan guys. Oh ini, mantap kan guys. Capek mancing, ataupun kamu nggak dapat ikan contohlah, bisa ambil bayam buat lauk makan guys. Oh, mantap kan guys. Ini keuntungannya mancing di sini guys. Sayur ada, ikan ada, banyak bayam guys. Ini khasiat bayam ini bagus buat kesehatan dan untuk mengenyangkan. Apabila dimakan di sayur, dimakan sama nasi itu kita akan jadi terasa kenyang guys, dan juga menambah selera makan. Ini pun banyak guys, terus merempah-rempah saya guys. Ini bayam semua guys. Nih kayak kebun guys, kayak kebun bayam. Kita tinggal ambil guys. Pemuda-mudanya ini. Buat lauk nanti malam kita makan enak, kan? Dapat untung banyak kita. Ikan dapat, sayur dapat, nggak perlu beli. Kalau beli keluarkan duit lagi, kan? Banyak bayam ini guys. Subuh-subuh guys bayamnya sini. Guys, lah petualangan saya guys dalam mencari makanan guys. Ambil aja guys bayam ini guys, ini gratis nggak bayar. Tengok kebun bayam guys, nggak ada yang nanam guys, guys hidup sendiri ini. Mantap kan guys. Kita makan guys lauk sayur bayam sama ikan baung, makan sama belut. Jos guys, sambal terasi sih. Kenyang guys kita hari ini guys. Nih sayur bayam ini. Banyak kan guys sayur bayam guys. Muda-muda kenyang nanti kita guys. Tengok guys bayam. Wah ini guys yang muda ini. Kita ambil aja, masukin dalam kantong. Dapat 2 kantong udah guys. Kenyang hari ini makan lauk bayam. Bayam hasilnya ini menambah selera makan dan mengenyangkan apabila dimakan pakai nasi. Nasinya 3 pinggan, 4 pinggan, terserah, yang penting kenyang. Oke.